Halo, selamat apa saja buat teman-teman. Jadi video ini akan saya ceritakan tentang perjalanan dari Sumbawa Besar ke Labuan Bajo. Ini terkait sama penyeberangan di Sabit juga. Jadi sebagai tambahan nanti di belakang, jadi kalau nanti di Pelabuhan Sabit itu kita ini hati-hati kalau ada calo tiket, kita lewat aja, nanti kita beli di dalam. Terus ini selama perjalanan kita dari Sumbawa Besar ke Bima, Dompu, dan Sape itu kita akan melewati yang pertama seperti ini. Jadi kanan kirinya kering, jadi panas sekali jelas. Usahakan kendaraan dan tubuh kita dalam kondisi yang fit. Kalau istirahat, kalau capek ya kita berhenti. Dan usahakan ini juga bahan bakar terisi penuh ketika kita melewati pengisian bahan bakar atau SPBU. Jadi usahakan jangan malam hari melewati rute ini, karena kalau malam hari banyak hewan-hewan yang ke tengah jalan. Jadi usahakan siang hari saja atau masih kondisi terang. Kalau saya melakukan perjalanan dari Sumbawa Besar ke Sape itu saya start jam 9 pagi dari Sumbawa Besar. Besar, terus terang panas sekali, tetapi karena pemandangan yang luar biasa panas dan membosankan itu tidak terlalu terasa. Jika teman-teman melewati rute ini, alangkah baiknya siapkan air putih, terus kalau yang merokok ya stop rokok, dan kalau sudah lelah bisa istirahat di kanan atau kiri jalan, cari teduh, tempat yang teduh. Atau nanti ada sepanjang jalan itu ada semacam kios-kios kecil di pinggir jalan. Ini pertama kali kita melewati jalan ini, agak kaget juga nanti karena tikungannya lumayan mengejutkan, tetapi belum terlalu ini yang parah. Harap berhati-hati di sini karena jarak antar perkampungan satu ke perkampungan lain lumayan jauh. Ini sekilas untuk jalur dari Sumbawa Besar menuju Dompu kali ini. Nah, terus hutan-hutan yang ya kadang seperti ini ya, itu saya sempatkan berhenti untuk melihat kondisi sekitar. Ini seperti ini. Nah, kalau ini sudah lumayan hijau, ada di perbukitan. Ini treknya panjang dan jarang perkampungan di sini. Untuk berteduh agak susah di sini ya. Jadi usahakan di sini agak cepat saja, biar cepat ke medan selanjutnya. Ini pun sama juga yang ini. Ini pemandangan cukup bagus, bisa foto-foto di sini atau istirahat, tapi ya itu kondisinya panas. Jarang kita menemukan pemandangan yang seperti ini. Terus satu lagi, sepanjang jalan saya menemukan beberapa pom bensin yang kehabisan bahan bakar, dan salah satu pom bensin itu isinya trigen semua. Ini saya sudah sampai di Bima. Di Bima saya berhenti sejenak dan melanjutkan perjalanan ke arah Sape. Nah, langsung aja ya, ini Sape. Kalau ini perjalanan paginya setelah semalam saya istirahat di tempat Mas Sape, kita mau nyebrang ke Labuan Bajo. Prosesnya begini. Setelah kita swab antigen,
Ini swab antigen, kalau kemarin saya habis 120.000. 120.000, terus selanjutnya kita akan menuju ke loket pembayaran. Nah, ini harus pakai top up kartu. Top up kartu, selanjutnya mengisi biodata itu bisa lewat aplikasi. Selanjutnya kita masuk ke loket. Nah, setelah selesai kita bisa naik ke kapal, tentunya dengan aba-aba dari kru kapal. Untuk kapal di jalur ini panas, tapi kalau sudah berjalan seperti ini tidak terlalu panas lagi. Di perjalanan kemarin itu saya 6 jam ya, dari sampai ke Labuan Bajo. Itu saja untuk ini perjalanan dari Sumbawa Besar ke Labuan Bajo. Ini sebentar lagi sampai. Nanti untuk video selanjutnya akan saya sambung di part 4. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Oh iya, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu saya melakukan perjalanan ini, kepada Mas Atip dan teman-teman CPT Labuan Bajo. Semoga bermanfaat.